Hai, nama saya Megawati Anisi Pertiwi. Saya pemain bola voli yang berasal dari Indonesia. Hari ini aku berada di Korea Herald untuk menjelaskan tentang my life in Korea. He is just a conjurer, a ripper up of reason, a dream machine. Tidak pernah terpikirkan oleh Megawati untuk menjadi bintang di Korea. Akan tetapi hal itu kini terjadi pada dirinya. Tentu saja untuk mencapai hal itu, sang pemain membutuhkan kerja keras yang nyata dan bukan hanya omon-omon saja. Sebuah media Korea memfokuskan diri membahas Megawati Hang Estri. Mereka melakukan wawancara eksklusif bersama pemain voli asal Indonesia itu. The Korea Herald menjadi salah satu media yang penasaran dengan Megawati. Dalam sebuah video yang baru saja diunggah, salah satu media besar di Korea itu melakukan wawancara dengan Mega dengan tujuan mengetahui keseharian Mega selama berada di Korea. Tidak hanya itu, mereka juga meminta Megawati menuturkan bagaimana awal mula bisa menjadi seorang pemain voli profesional. Megawati pun mengungkapkan bahwa dia tidak pernah terpikirkan bisa bermain di V-League. Namun berkat doa orang tua dan kerja keras tanpa dia sadari, Mega sudah bisa menjadi salah satu pemain di tim Korea, yakni Red Spark. Kedatangan Mega di tanah Korea pun tidak hanya menjadi pemain penghangat bangku cadangan. Dia pun langsung menggerakkan performa Red Spark dari yang sebelumnya melempem, kini berubah menjadi tim yang paling ditakuti lawan. Megawati terbukti mengangkat kelas pemain Red Spark. Dia berhasil membawa Red Spark lolos ke babak playoff Liga Voli Korea. Tidak hanya itu, tim asuhan Ko Hye-jin itu juga mencatatkan 7 laga tanpa kekalahan. Tak hayal jika Megawati menjadi trending topic di media-media Korea. Outsider Red Spark itu juga ditanya apa yang ia lakukan sebelum pertandingan untuk bisa menenangkan diri. Mega pun menjawabnya bahwa dirinya selalu mendengar musik terlebih dahulu sebelum melakukan pertandingan. Hal itu wajib bagi Mega karena dengan mendengar musik, Mega bisa lebih tenang dan bisa mengatur emosinya. Aku suka sebelum main aku dengar musik sih. Kayak musik before the match itu kayak dobrakan buat hati, kayak wah ini harus main dengan bagus nih, kayak gitu dong. Megawati juga tidak lupa mengatakan untuk selalu berdoa di setiap menjalani pertandingan. Jalan Megawati sendiri masih panjang dan diharapkan sang pemain bisa menembus Liga Voli di kancah Eropa. Media Korea memprediksi masa depan Megawati Hang Estri Pertiwi di Red Spark yang sejatinya bakal habis pada April 2024. Sebagaimana diketahui, banyak rumor yang mengatakan jika Megawati Hang Estri diminati oleh sejumlah tim Asia maupun Eropa selepas kontraknya habis di Red Spark. Hal ini karena performa Megawati Hang Estri di musim pertamanya bersama Red Spark yang mencuri perhatian penggemar di V-League 2023-2024. Megawati Hang Estri sukses menjadi top skor bagi Red Spark di V-League musim ini setelah mengemas 724 poin dari 34 pertandingan. Atas dasar itu, banyak penggemar voli baik di Korea maupun Indonesia yang mendesak Red Spark agar segera melakukan perpanjangan kontrak terhadap Megawati Hang Estri. Akan tetapi, pihak Red Spark belum memberikan tanda bahwa mereka akan memperpanjang kontrak Megawati Hang Estri untuk musim depan. Padahal Megawati Hang Estri menjadi salah satu aktor di balik keberhasilan Red Spark yang melangkah ke playoff musim semi V-League 2023-2024. Hal tersebutlah yang membuat salah satu media Korea memberikan prediksinya terkait masa depan Megawati Hang Estri bersama Red Spark musim depan. Media Korea yakni Blue Lock Room menyebutkan bahwa penggemar voli Korsel awalnya sempat meragukan kemampuan Mega
Namun, melihat perkembangan Megatron di Red Sparks sejauh ini, para penggemar voli Korea memuji performa pevoli asal Indonesia itu. Melihat desakan yang begitu banyak dari penggemar voli setempat, media Korea tersebut mengatakan bahwa Megawati Hang Astri bisa saja bertanding V-League musim depan. Mereka bahkan melakukan prediksi bahwa kemungkinan Megawati Hang Astri bertanding Liga Korea musim depan cukup besar. Dari sudut pandang ketua asosiasi Kovo, kami pikir persentasenya lebih dari 90% kontrak Megawati akan diperpanjang. Jelas Locker Room di kanal YouTube-nya. Megawati Hang Astri Pertiwi menjadi sensasi dan bintang baru di Liga Voli Korea, terutama setelah membawa Red Sparks melejit di klasemen V-League. Diketahui Megatron terpilih melalui draft kuota pemain Asia bersama beberapa pemain lainnya. Setelah direkrut oleh klub Dayan Jungkwang yang Red Sparks, Megawati Hang Astri tampil impresif dengan klub yang berjuluk Red Force. Atlet voli putri timnas Indonesia Megawati Hang Astri tercatat sebagai pemain asing berhijab pertama yang bermain di Liga Voli Korea Selatan. Dalam berbagai pertandingan, Megawati Hang Astri kerap menjadi sorotan media Korea lantaran kepiawaiannya sebagai opposite hitter. Bahkan Megatron julukannya berhasil menyabet gelar MVP putaran pertama di Liga Voli Korea dan juga terpilih dalam jajaran pemain All-Star Liga Voli Korea pada musim pertamanya. Sejauh ini Mega telah mengoleksi 4 gelar MVP pertandingan karena berjasa dalam memenangkan Red Sparks. Red Sparks sendiri memiliki deretan pemain yang berusia muda dan senior yang memiliki segudang pengalaman membela timnas voli putri Korea. Dalam sesi wawancara oleh KBS, Megawati Hang Astri datang bersama dua kawannya di Red Sparks, yakni Park Yun Jin dan Jung Ho Yung. Seolah tidak percaya, Park Yun Jin tampak terkejut karena mereka ternyata sudah pernah bertemu sebelumnya di gelaran Asian Games 2018. Tetapi keduanya mengaku saat itu masih menjadi pemain cadangan yang menyemangati teman-teman dan seniornya di dalam lapangan. "Saya kira ini takdir, takdir Jung Kwan Yang," ucap Yun Ho Yung sambil memegangi tangan Mega.